bupati, wakil bupati ini kan duit lengkap ya. Artinya Pak Wakil Bupati ini dari kalangan politisi muda, energik gitu loh ya. Pak Bupati berasal dari Freeport, sudah matang kayak pengalaman. Harapannya tentu duit yang lengkap ini dan harmonis ini semakin berkinerja. Sekali lagi, semakin berkinerja. Banyak tugas yang menanti. Jadi harapan kami tentu Pak Wakil Bupati dan Bupati ini harmonis. Kemudian bisa segera melanjutkan program-program yang sudah ada. Terutama satu, untuk penanganan COVID-19. Karena Pak Wakil Bupati sebagai ex officio ketua gugus tugas penanganan COVID-19. Tentu harus segera lari untuk beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama terhadap pelaksanaan refocusing anggaran COVID-19. Kemudian yang kedua, tentu tahapan pembahasan anggaran APBD segera kita mulai. DPRD Kulon Progo berkehendak APBD perubahan diajukan agar beberapa hal kegiatan yang kemarin sempat tertunda di kegiatan yang harusnya alokasinya di APBD murni 2020 segera bisa dilaksanakan dengan menggunakan APBD perubahan 2020.